Inilah tank armata milik Rusia yang mampu menahan serangan rudal. Lapis baja tank canggih Rusia Armata mampu menangkis serangan berbagai macam proyektil tank modern. Lapis baja tersebut memastikan perlindungan dari semua amunisi tank modern yang memiliki kaliber 120 mm, kata juru bicara institusi tersebut. Dan menambahkan bahwa lapis baja itu juga melindungi tank dari misil anti-tank dan peluncur granat berkaliber 100 sampai 150 mm. Sejumlah sistem anti-tank yang sudah ada dapat menyerang target secara langsung dari udara, yang membuatnya mampu menghancurkan semua jenis tank modern. Armata merupakan platform terpadu yang digunakan sebagai basis tank dan kendaraan tempur infanteri. Tank terbaru Armata memiliki turret tanpa awak, sistem kontrol digital, serta kapsul kru lapis baja yang terisolasi. Senjata kunci Armata adalah senapan 125 mm. Sebelumnya, Wakil Perdana Menteri Rusia Dmitry Rogozin menyebutkan bahwa bom Armata dapat meledakkan besi setebal 1 meter. Tank Armata dipamerkan pada parade hari kemenangan di Moskow 9 Mei lalu. Kendaraan tersebut merupakan prototipe eksperimen yang masih akan dikembangkan oleh pabrik produsennya dan akan diuji coba oleh pasukan militer Rusia